Saudara Partai Umat Kabupaten Aceh Besar mendaftarkan sebanyak 40 bakal calon legislatif ke Komisi Dipinden Pemilihan Kabupaten Aceh Besar minggu sore tadi. Walaupun baru pertama mengikuti pemilu sebagai partai baru, namun Partai Umat Aceh Besar mengklaim akan mampu meraih satu kursi pada setiap daerah pemilihannya. Pengurus, kader, dan simpatisan Partai Umat tiba di kantor Komisi Dipinden Pemilihan sekitar pukul 10.00 WIB. Usai mendengarkan arahan dari KIP, selanjutnya dilakukan penyerahan berkas pendaftaran bacaleg. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Umat Kabupaten Aceh Besar, Muzakir, mengatakan pada pemilu 2024 ini, Partai Umat mendaftarkan sebanyak 40 bakal calon legislatif. Di antara para caleg yang didaftarkan tersebut, terdapat para tokoh senior dari berbagai kalangan, di antaranya pensiunan pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan juga para pengusaha. Selain itu juga terdapat beberapa di antaranya dari para kaum milenial. Selain itu, menurut Muzakir, walaupun sebagai parpol baru, namun dengan kerja keras dan usaha maksimal seluruh kader dan simpatisannya, Partai Umat diyakini akan mampu meraih 6 kursi DPRK. Alhamdulillah kita telah memenuhi kuota sejumlah 40 orang sebagaimana jumlah kursi yang diperebutkan pada pemilu yang akan datang. Pada umumnya kita rekrut para senior-senior dan orang-orang yang telah berpengalaman, ada dari mantan pensiunan dari PNS, TNI Polri, dan juga para pengusaha, serta ada beberapa dari kalangan muda. Itu targetnya sendiri, Tuan? Ya pasti kita akan berusaha maksimal. Insya Allah setiap dapilnya kita akan mencoba meraih satu kursi minimal. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Umat Aceh Besar yang juga maju sebagai salah satu caleg dari Dapil 5 tersebut berharap dengan hadirnya Partai Umat dalam kontestan pemilu 2024 mendatang dapat mewarnai pesta demokrasi khususnya di Aceh Besar. Kepada seluruh masyarakat diharapkan dukungannya agar parpol besutan Amin Rais tersebut dapat membawa aspirasi rakyat. Dari Janto Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.